doa selesai. Memberi salam. Salam hari ibu. Anak, sebelum pelajaran dimulai, ada yang doa nih tanggal berapa? Betul sekali. Hari ini adalah hari di mana kita memperingati pahlawan wanita Indonesia. Ada yang tahu siapa nama pahlawan itu? Pahlawan pejuang wanita Indonesia, ibu akan menceritakan sedikit mengenai Raden Ajeng Kartini. Lexi, iya Tini. Ini buku aku sedang membaca ini. Iya. Saya menjual sayur-sayuran ini. Sayuran ini masih segar. Pak Dekasiran baru saja memanennya. Perannya enggak. Iki duitnya enggak koe. Kamu mau jual sayur-sayuran di tempat lain ya. Apa bu? Jika ia anak saya telah lancar meminta uang kepada Doro. Orang, Bu. Ndo melakukan hal yang semestine. Aku kesini ingin ketemu dengan si Bu. Kebetulan sekali Putri jalan datang kemari. Saya yang dua dan ketiga lah, bapaknya bocah-bocah ini, Bu. Lapar, datang saja ke tempat bupati lewat pintu belakang. Minta saya sama Mbok Lawiyah yo. Ajeng maternuun. Bu, aku balik dulu. Assalamualaikum. Malangnya nasib wanita di sini. Dipermainkan dan dipekerjakan seenaknya. Bagaimana jika lo nasib wanita di Indonesia seperti ini terus? Aku harus melakukan sesuatu. Kepada Profesor Anton dan Nyonya, kami di sini memohon diusahakan pengajaran dan pendidikan anak-anak wanita. Bukan sekali-kali, karena kami menginginkan anak-anak wanita itu menjadi saingan dalam hidupnya. Tapi karena kami yakin akan pengaruhnya yang besar sekali bagi kaum wanita. Agar wanita lebih cakap melakukan kewajibannya yang diserahkan alam atau sunatullah sendiri ke dalam tangannya. Menjadikan ibu pendidikan manusia yang pertama-tama. Jepara, 4 Oktober 1901.
menulis surat kepada teman-teman Belandanya di Batavia. Dia pun juga mendapat beasiswa di Belanda, tetapi ia menolaknya karena adat istiadat dan keinginan dia untuk mengajar wanita-wanita di daerahnya. Gunung biru yang terbaik. Apabila ia pasrah, setia, dan patuh pada suaminya. Ibu, bagaimana cara ibu merawat anak-anak yang bukan dari rahim ibu? Ini, ibu sadar dengan kerusakan ibu. Ibu melakukan ini tanpa paksaan, atas kesuaraan hati. Suatu yang berat pun akan menjadi ringan, karena kita tahu suatu hal yang berat. Apapun keputusanmu nih, kehormatan yang telah diberikan oleh Bupati Rembang Adi Joyo Adliningrat, Romo segera harus menjawabnya, nak. Sebelum dikawin, ini ingin mengajukan beberapa syarat. Pertama, ini ingin mendapat kamar yang lebih besar. Kedua, ini tidak ingin perkawinan yang berlebihan. Ketiga, calon suami harus mendukung gagasan dan cita-cita ini. Tidak akan melarangi membuka sekolah. Kami keinginan dan kemauan Kartini. Ia diizinkan untuk terus membaca, mengajar, dan mendirikan sekolah untuk wanita-wanita di Indonesia. Ia meninggal setelah 4 hari melahirkan anak pertamanya, yaitu pada tanggal 17 September 1904 di usianya 24 tahun. Apa yang bisa kita petik dari kisah ini? Dari kisah ini adalah pendidikan tertinggi dalam membangun pendidikan di Indonesia, terutama pendidikan wanita putri. Betul sekali. Nah, kita sebagai pemuda bangsa Indonesia, kita harus bisa melanjutkan cita-cita pahlawan bangsa Indonesia kita, terutama dalam hal berpendidikan.